Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Meskipun mereka sudah mengetahui situasinya, leluhur setan mimpi, leluhur setan-setan, ayah dewa ras automaton, permaisuri klan serangga, leluhur setan klan penjara, dan guru suci klan kristal yang semuanya anggota aliansi pasukan bersatu terasa lebih frustrasi setelah mendengar dari aliansi wilayah utara. Sudah ada darah buruk antara manusia dan diri mereka sendiri untuk memulai, dan dengan baku tembak yang intens kali ini, bagaimana manusia tidak akan menyimpan dendam? Di masa depan, ketika manusia tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, tidakkah mereka akan membalas dendam? Meski begitu, kamp pasukan bersatu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekan manusia. Keuntungan memiliki lebih banyak tuan semesta diimbangi sepenuhnya oleh dua harta lawan mereka dengan kemauan keras yang berdampak. Jika mereka benar-benar bertarung sepanjang jalan, mereka akan bertarung dalam pertempuran hidup dan mati, perang kegigihan, perang gesekan. Bahkan jika beberapa ras bersedia menempuh jarak, aliansi kebebasan, aliansi teritorial utara, dan aliansi bispes tidak akan mau melakukannya. Dan jika aliansi ini tidak bergabung dalam pertarungan, maka tergantung pada beberapa ras lainnya, mereka tidak akan berperang karena gesekan, sebaliknya, mereka akan diinjak-injak. Perang ini, suara Bak Empress penuh dengan pesona saat dia berbicara. Kita sudah gagal. Kebangkitan umat manusia tidak bisa dihentikan. Ketika manusia menjadi lebih kuat di masa depan, permusuhan yang kita bentuk kali ini akan menjadi pembenaran yang kuat untuk menyerang kita. Iya nih. Betul. Satu demi satu, mereka semua mengangguk. Inilah sebabnya mengapa kita perlu saling membantu dan membentuk aliansi yang sudah lama namun tersebar, kata Bak Empress. Aliansi yang secara khusus ditugaskan untuk menangani ancaman dari manusia. Aliansi ini tidak akan meminta hal lain, hanya di masa depan. Ketika ancaman dari manusia menjadi sombong, kita saling membantu dan membiarkan ras kita bertahan. Apakah Anda memikirkan saran ini? Petik 2. Gak Bapak dari ras automaton, leluhur iblis dari klan penjara, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi setuju. Master Aliansi Teritorial Utara, Ezo, Dewa Setan Virtual Real, dan beberapa pelancong yang sendirian semuanya sangat santai. Mereka telah mundur. Aliansi pasukan bersatu telah pergi. Banyak penguasa semesta berdiri di langit atas samudera terpencil yang tak berujung dan memandang ke kejauhan. Mereka melihat istana ratu bergerak dengan tergesa-gesa, bergerak begitu cepat sehingga mereka bisa mendeteksi ombak yang tercipta di angkasa. Jelas, itu sedang teleportasi. Kamp manusia bersuka cita dan dirayakan. Tanpa ragu, mereka memulai perang ini sebagai pihak yang lebih lemah. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan dari samudera terpencil, meja-meja telah diubah hanya dalam waktu singkat. Kemudian, sekuatnya, sekelompok master alam semesta, termasuk yang berasal dari sekolah dewa leluhur, menuju ke tanah inti dari wilayah rahasia purba tempat klaster istana. Semua penjaga dan pelayan juga naik transportasi negara dewa dan buru-buru kembali ke wilayah rahasia utama. Perjamuan perayaan yang sangat mewah dimulai, dan penguasa alam semesta dari umat manusia adalah yang paling bersemangat di perjamuan itu. Para master alam semesta dari berbagai ras lain juga senang, karena manusia akan mengalami hari-hari yang baik di depan, dan mereka, sebagai ras manusia, dapat berharap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik juga. Setelah perjamuan, tuan-tuan semesta dari berbagai ras lain pergi, tetapi tuan-tuan semesta dari ras manusia berkumpul dan duduk di berbagai tempat. Di depan mereka ada sebaran sederhana anggur yang berharga dan masakan lezat dari berbagai penjuru alam semesta. Ras kita berhasil meraih kemenangan definitif kali ini. Pemimpin primal Chaos City merobek-robek, tapi suaranya sekuat sebelumnya. Telah ditakdirkan bahwa itu ras kita akan membangun fondasi yang dalam dan kokoh di dalam alam semesta primal. Bahkan jika aliansi pasukan bersatu bergabung dengan kekuatan-kekuatan lain dalam alam semesta primal, mereka tidak akan dapat mengguncang pijakan kita. Kekuatan masa depan dan kemakmuran berada dalam jangkauan kami. Ras kami telah hidup melalui era Guru Origin dan era Hugeax, dan sekarang, kami benar-benar memasuki era kekuasaan dan kemakmuran. Dia menghela nafas. Guru asal pernah memimpin ras kita. Kita bangkit dari ras asal yang sederhana untuk digolongkan sebagai salah satu ras puncak. Ketika guru kemudian mengalami penindasan kekal oleh alam semesta, kita cukup beruntung,
karena kita memiliki seseorang seperti Huge Ax yang harus mengawasi kita. Posisi kita tetap tidak goyang. Petik 2. Keheningan mati setiap master semesta tersesat dalam imajinasinya sendiri atau mengingat kembali peristiwa masa lalu. Kapak hebat pemusnahan membuat kami semua sangat kesakitan, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan suara rendah. Kami harus khawatir tentang keselamatan ras kami saat itu, jadi selama ini, tidak ada yang benar-benar peduli untuk melihat masalah pemusnahannya. Kisah penghancurannya yang tiba-tiba di dalam inti Tilted Peak Region, jauh di dalam tanah kegelapan, penuh dengan kejadian abnormal. 1. Peta itu palsu, jadi siapa dalang di balik plot ini? 2. Huge Ax tidak diragukan lagi menyadari betapa mengerikannya tanah kegelapan, jadi bagaimana mungkin dia jatuh ke dalamnya? 3. Mengingat kekuatan Huge Ax, bagaimana mungkin dia bisa dimusnahkan begitu tiba-tiba? Petik 2. Tentu saja, tambahnya dengan nada serius, tanah kegelapan adalah wilayah inti sektor Tilted Peak, jadi ini sangat berbahaya. Kita semua mungkin tahu ini, tetapi tidak ada dari kita yang cukup percaya diri, jadi tidak ada yang tahu. Berani menerobos masuk, petik 2. Iya nih. Benar, kita tidak bisa membuat raja kita kalah besar lagi. Mereka semua mengangguk, mereka semua sadar bahwa itu pemusnahan Huge Ax telah menjadi kerugian besar bagi manusia. Mereka tidak mampu lagi kehilangan. Kali ini, raja kami mencetak waktu besar, kata Primal Chaos City Leader. Luo Feng telah membuat kontribusi besar. Dia memandang Luo Feng. Kita semua harus bersulang untuk Luo Feng. Ya, kami benar-benar berutang kemenangan ini kepada Luo Feng. Untuk Luo Feng? Semua orang mengangkat gelas mereka dan menatap Luo Feng. Mereka melihat sendiri dan tahu bahwa itu Luo Feng telah memberikan kontribusi terbesar, terutama ketika ia menggunakan samudra terpencilnya yang tak ada habisnya untuk menahan serangan jiwa dari seluruh aliansi pasukan bersatu. Betapa mengerikannya itu, tapi Luo Feng benar-benar berhasil bertahan hidup sementara mengambilnya sendiri untuk menahan serangan itu. Pada saat itu, mereka semua dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kekaguman yang tak terukur. Luo Feng dengan cepat mengambil gelasnya. Jujur saja, aku agak menyebabkan bencana ini dengan menerima transmisi suara peradaban kuno itu. Aku juga membuat kesalahan. Bagaimana ini dianggap kesalahan, seseorang memanggil? Ras kita sangat kuat sekarang, semua berkat peradaban kuno ini. Ayo, mari kita bersulang. Tepuk tangan. Luo Feng tidak punya pilihan selain menanggapi setiap roti panggang. Pemimpin Primal Chaos City melihat situasi dan tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia berkata, "Baiklah. Sekarang, mari kita bahas masalah lain. Kali ini, kita menangkap total 208 Master Semesta. Pertama, kita perlu mengikat mereka untuk bergabung dengan kemah kita, itu pasti. Kehadiran mereka akan memperkuat kita. Kedua, kita masih perlu mempraktekkan kehati-hatian untuk mencegah mereka mengkhianati kita. Ketiga, bagaimana kita akan mencegah mereka mengkhianati kita, dan bagaimana kita akan memenangkan mereka sehingga mereka merasa memiliki untuk kemah kita? Bagaimana kita membuat mereka bergabung dengan pihak kita dengan sukarela? Semuanya, bagikan pemikiranmu, petik 2. Satu demi satu, para tuan semesta mengusulkan saran mereka. Segera, proposal sederhana namun efek diterapkan. Pertama, karena situasi di alam semesta awal masih berbahaya, mayoritas penguasa alam semesta pasti akan tetap bersama. Karena alam semesta yang asli begitu masif, mengirimkan hampir semua penguasa alam semesta ke alam semesta yang asli adalah pengaturan yang pasti. Lagi pula, jika mereka semua tersebar luas, akan sangat mengerikan jika mereka semua berangkat. Kedua, mereka seharusnya tidak memunculkan kemarahan dan ketidakpuasan dari para penguasa semesta ini. Itulah sebabnya, untuk setiap 10 era, setiap penguasa semesta tunggal akan diberi periode satu era di mana mereka diizinkan untuk berkeliaran tentang alam semesta dasar dan samudra semesta dengan isi hati mereka dengan kebebasan mutlak. Lagi pula, makhluk-makhluk besar menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kultivasi. Ketika mereka berkultivasi di alam semesta yang asli, mereka hanya memiliki 1/10 dari waktu ketika mereka benar-benar bebas. Ini adalah cara menyenangkan para penguasa semesta. Pada saat yang sama, ketika para penguasa semesta bergiliran memiliki waktu senggang ini, itu juga merupakan cara yang baik untuk menjamin bahwa itu setidaknya 80% dari para tuan semesta akan tetap berada di alam semesta asli pada waktu tertentu.
Ketiga, para penguasa alam semesta itu pasti akan peduli dengan keamanan ras mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa beberapa ksatria alam semesta akan dikerahkan ke ras yang bersangkutan, di mana mereka akan tetap sebagai penduduk tetap. Ksatria alam semesta ini ditempatkan di sana terutama untuk tujuan keamanan. Ketika situasi berbahaya muncul, para ksatria alam semesta ini akan menjadi orang yang menangani mereka. Tetapi ketika ada situasi yang sangat sulit, markas besar kaum manusia akan segera mengirim sekelompok tuan semesta untuk memberikan bantuan. Keempat, akan ada pembagian detail secara bertahap memimpin informasi tentang peradaban kuno tentang bagaimana tuan semesta dapat mencapai terobosan untuk menjadi tuan tertinggi semesta. Semakin lama tuan-tuan semesta ini tetap berada di dalam perkemahan manusia, semakin banyak informasi yang akan diberikan kepada mereka. Ini adalah cara menanamkan rasa rindu dalam tuan-tuan semesta ini. Kelima, saat berkeliaran di samudra semesta, bantuan yang diberikan kepada tuan-tuan semesta harus diperkuat, sehingga tuan-tuan semesta akan dapat melihat seberapa kuat manusia itu, dan juga menyadari manfaat dari memiliki dukungan yang begitu kuat. Kaum manusia mulai merencanakan. Para penguasa alam semesta yang nasibnya berada di tangan manusia pasti tidak memiliki pendapat lain. Mereka senang menurutinya. Namun, ketika manusia meminta mereka untuk menghubungi teman dekat mereka dan tuan semesta dari klan mereka di Aliansi Kebebasan, tuan semesta ini ragu-ragu dan muncul dengan banyak alasan. Tetapi manusia sama sekali tidak cemas. Semuanya terjadi sesuai dengan harapan mereka. Selain dari sekolah dewa leluhur, penguasa alam semesta lain dari kaum manusia dengan cepat bergabung secara resmi dengan Aliansi Hong, bagaimanapun, mereka akhirnya akan menjadi anggota tetap. Mengingat kemampuan mereka, umat manusia akan dapat meletakkan dasar yang lebih kuat. Sementara itu, di alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur yang jauh, umat manusia telah menang. Rupanya, leluhur Kaisar Timur sangat tidak puas ketika dia mengetahui berita itu. Memang, dia telah menerima warisan dari denyut nadi Sungai Duandong. Sampai sekarang, dia masih memiliki berbagai cara dan teknik untuk digunakan. Hanya saja, warisan ini masih bukan milikku untuk dilihat. Leluhur Kaisar Timur sangat marah, namun tidak berdaya. Dia bermaksud agar manusia menderita kekalahan telak. Ketika manusia jatuh ke dalam kesulitan, dia, leluhur Kaisar Timur, akan mengambil alih kepemimpinan dan bernegosiasi dengan Luo Feng dalam menyerahkan warisan sebagai bagian dari pertukaran bersyarat. Dengan begitu, tingkat keberhasilan akan lebih mungkin. Tapi sekarang, masalah mulai muncul. Purple Moon Holy Land Universe. Oh, bayangan ungu berjubah samar bertanya dari tempat dia berdiri. Aliansi Pasukan Bersatu telah hilang? Bahkan dengan bantuan Aliansi Kebebasan? Ya, leluhur, jawab Jue Hua Dewa Sejati dengan hormat. Sejak terobosan era reinkarnasi yang diraih oleh Kaisar Leluhur Timur, dan bagi generasi reinkarnasi yang tak terhitung sesudahnya, setiap era reinkarnasi menyaksikan kelahiran banyak penguasa tertinggi alam semesta. Namun sementara itu, tidak ada yang bisa melampaui era reinkarnasi seperti yang dilakukan leluhur Kaisar Timur. Begitulah, sampai leluhur bulan ungu muncul. Leluhur, aliansi pasukan bersatu telah kehilangan, kata Jue Hua Dewa Sejati. Kami telah berjanji untuk memberi mereka bagian kedua dari warisan, jadi apakah kita masih memberikannya kepada mereka? Karena mereka kehilangan dan mengecewakanmu, mereka tidak ada di tempat untuk meminta hadiah. Bahkan jika kita tidak memberikannya kepada mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Petik 2. Rupanya, Jue Hua Dewa Sejati paling tidak mau menurutinya. Tentu saja, kita harus memberikannya kepada mereka, kata leluhur bulan ungu. Kami membuat janji, jadi kami harus memenuhinya. Kami, Purple Moon, tidak bisa membungkuk ke tingkat tidak setia sebelum race yang lebih rendah. Leluhur terlalu baik, jawab Jue Hua Dewa Sejati segera. Ras-ras dari jagat raya ini benar-benar diberkati. Leluhur bulan ungu terus berkata, tidak hanya aliansi kebebasan. Kita juga harus memberikannya kepada klan Bak, Iblis, Ras Otomat, dan semua ras lain dari aliansi pasukan bersatu. Kita harus memberikannya kepada mereka semua? Berikan pengalaman peradaban kuno tentang bagaimana tuan semesta mereka dapat mencapai terobosan untuk menjadi tuan tertinggi semesta. Petik 2. Ah, Jue Hua Dewa Sejati terkejut. Memberikannya kepada aliansi kebebasan baik-baik saja. Bagaimanapun, ini sudah dijanjikan sebelumnya. Tetapi memberikannya ke kaum pasukan bersatu,
Tidak ada janji seperti itu. Leluhur, Jue Hua Dewa Sejati tidak bisa menahan keinginan untuk bertanya. Tingkat di mana manusia yang menerima warisan denyut Duandong naik dengan cepat, kata leluhur bulan ungu. Jika kita tidak memberi mereka bantuan, di mana lagi aliansi pasukan bersatu dapat menemukan kekuatan untuk melawan? Aku masih perlu bergantung pada bantuan mereka dalam menekan manusia. Selain itu, warisan kecil ini, berapa nilainya? Paling-paling, mereka bisa menggunakannya untuk menciptakan beberapa dewa sejati selama era reinkarnasi mereka. Tetapi untuk melampaui era reinkarnasi, saya pikir mereka masih putus asa. Jue Hua Dewa Sejati juga mengangguk. Memang, tanpa bantuan leluhur bulan ungu, era reinkarnasi dari alam semesta dasar ini, biasanya, hanya mampu mengembangbiakkan 20 hingga 30 penguasa tertinggi alam semesta. Dengan bantuan leluhur bulan ungu, mungkin mereka mungkin bisa membawa jumlah ini hingga sekitar 100. Namun sepanjang perjalanan sejarah, telah ada generasi dan generasi era reinkarnasi, yang berjumlah puluhan ribu era reinkarnasi. Setiap era reinkarnasi memiliki kumpulan penguasa tertinggi alam semesta. Berapa banyak tuan tertinggi alam semesta artinya? Namun jumlah yang bisa melampaui era reinkarnasi mereka hanya 2. Selama kita tidak memberikan warisan pada berkultivasi ke batas tertinggi dewa sejati, tidak akan ada banyak yang perlu dikhawatirkan, kata leluhur Moon Ungu. Ingatlah untuk selalu mengawasi setiap gerakan Luo Feng. Tercatat, Jue Hua Dewa Sejati menjawab dengan banyak hormat. Segera, bagian kedua dari informasi warisan diserahkan kepada Freedom Alliance seperti yang dijanjikan oleh Tanah Suci Purple Moon. Master Lightwalker secara pribadi mengunjungi berbagai ras seperti klan Bak, Iblis, ras Automaton, dan klan Penjara dan memberikan informasi warisan lengkap kepada mereka satu persatu. Klan Bak, ras Automaton, dan ras-ras lain semuanya terkejut, tetapi mereka bukannya tanpa khawatir. Swallow Star 1314 Huyanbo. Perang di antara makhluk-makhluk top dari hampir semua kekuatan super di alam semesta asli telah usai, namun bentuk kehidupan biasa tidak tahu apa-apa tentang itu. Perang tingkat bawah akan menjadi bencana besar bagi mereka, namun perang di antara makhluk-makhluk top tidak memengaruhi mereka sama sekali. Tentu saja, jika satu sisi kalah, makhluk-makhluk di wilayah mereka akan dibantai dengan kejam. Pasukan bersatu tidak menang, tim manusia tidak kalah, beginilah perang berakhir. Bisa diperkirakan bahwa itu kedua tim akan terus bertarung untuk waktu yang lama. Kecuali satu pihak benar-benar yakin bahwa itu mereka dapat menghancurkan sisi lain, perang skala besar seperti itu tidak akan terjadi lagi. Huyanbo telah meninggal, dan Yun Mostar telah hancur. Namun, sejak Babata menjadi abadi, ia telah membangun kembali Yun Mostar dengan cepat, mengambil kembali daerah kekuasaan yang sebelumnya milik Huyanbo sebelumnya, kecuali untuk daerah di sekitar bumi. Bintang ungu menyinari Yun Mostar melalui awan gelap. Di bumi ada prajurit yang dikumpulkan dari semua jenis planet, mereka dilatih secara ketat di planet ini, sementara para pejuang yang paling loyal kepada penguasa Yun Mostar akan dipilih dari antara para kandidat ini. Ayo, idiot dari Aluostar, seorang raksasa sedang meraung di perkemahan di seberangnya. Aku di sini, menunggu. Datanglah jika kamu bisa. Raksasa itu memiliki tanduk merah di dahinya. Dia berdiri tepat di luar kamp. Para anggota pihak yang berlawanan merasa jengkel. Seseorang mencoba untuk keluar, tetapi mereka ditarik kembali. Dasar maniak, kamu bunuh diri. Sebuah suara datang dari kamp. Jangan khawatir tentang maniak itu. Hahaha, wahaha, pria raksasa bertanduk tunggal itu nekat. Idiot dari Aluostar, kamu pengecut. Kamu akan menjadi pengecut di depanku selamanya. Makhluk muncul di langit. Dia mengenakan jubah kasual perak putih saat dia melayang di langit. Dia melihat ke bawah dan berbisik, apakah ini seperti Yun Mostar sebelum hancur? Babata menghabiskan begitu banyak waktu membangunnya kembali. Tampaknya Huyanbo memang memiliki dampak yang kuat padanya. Lalu Luo Feng terus terbang. Dia terbang dengan santai. Baik satpam maupun alat deteksi lainnya tidak melihatnya. Beberapa prajurit terbang melewati di depannya, tetapi mereka juga tidak memperhatikannya. Inilah yang dimaksud kontrol sesungguhnya atas ruang dan waktu. Dia terbang sebentar ketika dia ingin mengamati Yun Mostar, dan butuh beberapa saat untuk tiba di atas kastil hitam. Luo Feng melihat ke bawah dan berteriak, Babata.
Di atas tahta di dalam istana duduk seorang anak dalam jubah hitam. Dia memiliki dua antena di dahi dan mata merahnya. Wajahnya montok. Dia mungkin terlihat lucu, tetapi para pelayan wanita dari planet lain yang tampil di sana tahu betapa menakutkannya dia. "Babata," kata sebuah suara. "Hah," anak berjubah hitam mengangkat kepalanya. "Sua." Dia berteleportasi dan menghilang. Di langit di atas kastil hitam, bentuk Luo Feng berjubah perak berdiri di langit, dan seorang anak berjubah hitam muncul di sampingnya. Anak berjubah hitam memandang Luo Feng dan berteriak, "Tuan, kamu tampak cukup santai." Luo Feng tertawa. "Tapi sepertinya kamu masih berlatih keras. Kamu bisa teleport sekarang. Sumber daya yang Anda berikan, dan jalur yang Anda sarankan," kata Babata. "Bahkan yang paling biasa-biasa saja pun bisa menjadi abadi, belum lagi seseorang yang pintar sepertiku. Kelas biasa tidak tahu tentang perang itu, tetapi Babata mati dan telah dipanggil ke alam semesta sebelumnya. Para pejuang yang tak pernah mati baru kembali setelah perang berakhir. Selain itu, semua orang di Primal Chaos City membicarakan tentang perang. Meskipun mereka tidak tahu detailnya, mereka telah mendengar bahwa itu Luo Feng adalah salah satu pemain top. Ayo pergi keluar angkasa Yun Mostar," kata Luo Feng. "Mengapa?" Babata bingung. "Aku akan membangkitkan Hu Yanbo," kata Luo Feng. Tubuh Babata bergetar, karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Luo Feng menghela nafas. Bagaimanapun, Babata lebih dekat dengan Hu Yanbo. Masih ada jarak antara dia dan Babata. Untuk satu hal, Babata awalnya memanggil Luo Feng dengan namanya. Tetapi ketika Luo Feng semakin kuat, Babata mulai memuja dia dan memanggilnya Tuan. Bagaimana mungkin dia tidak kagum pada Luo Feng? Luo Feng adalah salah satu makhluk top dalam umat manusia, bahkan di seluruh alam semesta aslinya. Sebaliknya, Babata dan Hu Yanbo telah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah menghabiskan kekekalan yang terjadi dalam petualangan melalui alam semesta. Babata telah bersama Hu Yanbo sejak menjadi bentuk kehidupan yang cerdas. Tidak sulit membayangkan how dekat mereka sudah. "Oke," kata Babata dengan gembira. "Ayo pergi keluar angkasa." Luo Feng mengangguk, mengambil Babata, dan menghilang. Di luar Yun Yun Star, Luo Feng, mengenakan jubah peraknya, berdiri di luar atmosfer sementara Babata berdiri di sampingnya, tampak khawatir. "Awasi dengan cermat," kata Luo Feng. "Naik." Luo Feng memandang sekeliling ruang di depannya. Dengan pemikiran, waktu di daerah itu mulai kembali. Adegan diputar ulang, termasuk adegan ketika Yun Mostar telah dibangun kembali dan adegan ketika Yun Mostar telah diserang dan dihancurkan, Luo Feng mengendalikan waktu dan mempercepat pemutaran. "Hah," Luo Feng berhenti. Pesawat ruang angkasa Yun Mostar berbentuk segitiga muncul. Ada makhluk di dalamnya. "Apakah ini yang ini, Babata?" tanya Luo Feng. Dengan pikiran, makhluk di dalam pesawat ruang angkasa Yun Mostar muncul. Seorang pria tampan muncul di depan ruang kontrol di pesawat ruang angkasa, dan makhluk berdiri di belakangnya, termasuk Babata. "Wuza, Wuxia." Babata tidak bisa berhenti gemetar, dan dia berteriak pada Luo Feng, "Ya, itu mereka. Itu mereka." Luo Feng terkejut. Babata, memang, lebih dekat dengan Hu Yanbo dan para pelayannya. Dia memutuskan untuk membangkitkan kembali budak-budak jiwa itu, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Babata dan Hu Yanbo. Bantuan Hu Yanbo tampak kecil sekarang, tetapi itu sangat berpengaruh baginya. Membekukan, Luo Feng pindah pikiran. Itu mengunci ruang Yunmo, Hu Yanbo, dan 9 jiwanya budak. Semua orang membeku di tempatnya. Memutar kembali waktu. Luo Feng membiarkan waktu kembali ke aslinya. Itu seperti pegas yang memantul kembali. Luo Feng tidak harus menanggung beban apapun jika dia memutuskan untuk tidak menyelamatkan siapapun, tetapi akan ada harga yang harus dibayar jika dia ingin membawa kehidupan kembali dengan membawa mereka dari masa lalu ke masa sekarang. Hukuman itu sebenarnya untuk Hu Yanbo dan 9 jiwanya budak, namun Luo Feng adalah orang yang menanggungnya, karena mereka tidak bisa. Bagi Luo Feng, mudah baginya untuk menghidupkan kembali para ksatria alam semesta, belum lagi beberapa pejuang abadi. Setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa Yun Mo melayang di langit. Rupanya, Luo Feng bahkan membawa kembali pesawat ruang angkasa Yun Mo Star sejak saat itu.
Jika suatu makhluk masih hidup, dia tidak bisa membawanya kembali. Adapun objek, bagaimanapun, mereka dapat dibawa kembali bahkan jika mereka masih ada. Sebagai contoh, harta sejati yang ada dapat digandakan dengan membawa satu dari masa lalu ketika memutar kembali waktu. Hukuman untuk ini, bagaimanapun, akan mengerikan. Akan lebih mahal untuk mengembalikan satu harta karun sejati daripada mendapatkan 10 harta karun sejati. Tentu saja, hukuman karena membawa kembali pesawat ruang angkasa Yunmo Star tidak ada artinya bagi Luo Feng. Setelah semua, pesawat ruang angkasa Yunmo Star bahkan bukan harta. Huak! Pintu terbuka, dan seorang pria tampan berjubah hitam berjalan dengan penuh semangat melalui pintu. Dia mengambil langkah dan berjalan keluar angkasa. Pejuang abadi di belakangnya berjalan satu persatu juga. Mereka semua tampak bersemangat dan gugup. Pria berjubah hitam yang tampan itu menatap Luo Feng, lalu memperhatikan anak berjubah hitam di sampingnya. Babata, dia berteriak. Kakak laki-laki, Babata tidak tahan lagi. Dia berteleportasi ke samping pria tampan, Huyan Bo, dan memeluknya. Pria ini seperti kakak laki-laki dan ayah baginya. Kakak laki-laki, kakak laki-laki, kakak. Babata terus berteriak ketika dia memeluk Huyan Bo, dan suaranya menunjukkan betapa dia merindukan Huyan Bo. Luo Feng melihat ke kejauhan dan menghela nafas. Babata memang dekat dengan Huyan Bo. Huyan Bo dan 9 budaknya semuanya linglung. Mereka semua memiliki kenangan dari masa lalu, jadi mereka semua tahu bahwa itu mereka telah mati. Namun mereka telah dibawa kembali sekarang? Seorang master semesta memutar balik waktu dan menghidupkannya kembali? Bagaimana? Apa yang lebih membingungkan mereka adalah Babata, yang sebelumnya hanya merupakan bentuk kehidupan yang cerdas, telah berteleportasi ke mereka. Teleportasi, Babata, kamu sudah mati sekarang, kata bentuk kehidupan abadi berbentuk kera berdiri di belakang Huyan Bo. Iya nih, Babata mengangguk. Dengan bantuan tuanku, pemimpin Bima Sakti Horde Luo Feng. Aku seorang kaisar yang abadi, dan aku bisa berteleportasi. Pemimpin Bima Sakti Horde? Huyan Bo dan budak jiwanya semua bingung. Tentu saja, mereka tahu Bima Sakti. Huyan Bo memiliki tanah di Bima Sakti, namun mereka belum pernah mendengar adanya pemimpin gerombolan. Mereka tidak mengira pemimpin Bima Sakti akan ada di sini setelah dibangkitkan, dan mereka tidak dapat membayangkan bahwa itu Babata, yang sebelumnya merupakan bentuk kehidupan yang cerdas, adalah seorang kaisar abadi yang lebih kuat daripada mereka semua sekarang. Bagaimanapun, Huyan Bo hanya seorang pejabat. Berapa lama kita mati? 10 juta tahun? 100 juta tahun? Huyan Bo tidak bisa berhenti bertanya. Dan siapa Bima Sakti Horde Lea Inider Luo Feng? Petik 2. Pemimpin Bima Sakti Horde adalah salah satu makhluk teratas dalam ras manusia, dan dia juga salah satu makhluk tertinggi di alam semesta yang asli, jawab Babata. Itu Tuan Luo Feng yang membalikkan waktu dan membangkitkan kalian semua. Itu adalah Tuan Luo Feng. Dia menunjuk Luo Feng di kejauhan. Huyan Bo dan para budaknya berbalik untuk melihat pria berjubah perak berdiri di kejauhan. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada Babata. Sampai dia menunjuk Luo Feng, mereka bahkan tidak menyadari dia berdiri di sana. Hua! Pria berjubah perak berjalan maju, yang mengejutkan Huyan Bo dan para budaknya. Luar biasa, ini adalah makhluk yang bisa membalikkan waktu. Mereka tidak ada di depan makhluk seperti itu. Setelah beberapa saat, aku tahu nomor semesta guru Huyan Bo. Luo Feng tersenyum. Selama kamu terhubung ke alam semesta virtual, kamu bisa melihat nomorku di daftar kontakmu. Kamu bisa menghubungiku kapan saja kamu mau. Guru Huyan Bo dan Babata sudah lama tidak bertemu, jadi aku akan tinggalkan kalian berdua. Petik 2. Dia kemudian berbalik dan menghilang. Huyan Bo dan budak-budak jiwanya lega setelah melihat Luo Feng pergi. Kakak, Tuan Luo Feng berterima kasih padamu, kata Babata. Meskipun kamu sudah mati sejak lama, kamu adalah instrukturnya dan meninggalkan warisanmu, yang menguntungkannya sebelumnya. Tidak perlu gugup, kamu bisa berbicara dengan jelas. Kakak dan kalian semua, mengapa kamu takut? Dia bahkan tidak bisa berbicara denganmu. Petik 2. Kedengarannya sederhana, dan kita semua mengerti itu, kata pejuang abadi berbentuk kera itu. Itu adalah master semesta, Babata.
Bagi kami, Country Master Ganwu Universe sudah menjadi makhluk kuno dan tak terkalahkan. Adapun Master Alam Semesta, mereka adalah makhluk puncak dari umat manusia. Meskipun kakak laki-laki melakukan hal yang baik seperti pemimpin Bima Sakti Horde, kami tidak mengenalnya. Siapa yang tidak takut pada makhluk kuat seperti dia? Dia mungkin bisa membunuh kita dengan satu pandangan. Petik 2. Hu Yanbo menarik napas dalam-dalam dan membelai kepala Babata. Babata, kamu pernah bertarung dengan dia sebelumnya, dan kamu sudah bersamanya sejak dia masih lemah. Kamu tumbuh bersamanya, jadi kamu merasa nyaman dengannya. Kami tidak mengenalnya secara langsung, jadi kita harus berperilaku baik, bahkan jika dia berutang budi padaku, aku tidak bisa gegabah. Kalau tidak, aku akan dalam kesulitan. Semua orang di sekitarnya mengangguk. Ada pepatah kuno di bumi, berada di perusahaan raja sama saja dengan hidup dengan harimau. Ketika menghadapi makhluk dengan kekuatan absolut, seseorang perlu berhati-hati, bahkan jika itu berutang budi. Seperti seorang raja di bumi, para penguasa alam semesta yang dapat membantai makhluk-makhluk di miliaran planet dan menyediakan waktu untuk menyelamatkan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya dikagumi oleh para pejuang abadi yang biasa mati. Sebagian besar pejuang yang tak pernah mati bahkan tidak bisa berharap untuk melihat penguasa semesta dalam hidup mereka. Baik, Babata mengangguk. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Meskipun Tuan Luo Feng menekan kekuatannya dan memperlakukanku sama seperti sebelumnya, kadang-kadang aku masih merasa gugup. Aku memanggilnya Luo Feng sebelumnya, tapi aku tidak melakukan itu sekarang. Itu keagungan. Hu Yanbo tersenyum. Bahkan jika makhluk tertinggi tidak mengungkapkan keagungannya secara langsung, kita masih memuliakannya karena statusnya. Orang-orang tanpa rasa hormat tidak bisa hidup lama. Aku hanya tidak berharap warisanku yang rusak membantu kultivasi makhluk yang begitu hebat. Pria berkulit kuning di belakang Hu Yanbo berkata, Babata, Anda perlu menceritakan kisah tentang pemimpin Bima Sakti Horde ini. Ketika mereka pertama kali bertemu, Luo Feng ingin berbicara dengan mereka tentang kisah-kisahnya, dan Babata juga memberi pengarahan kepada mereka. Hu Yanbo dan para budaknya mengerti bagaimana mereka terhubung dengan Luo Feng. Namun, setelah Babata selesai memberi pengarahan kepada mereka, Hu Yanbo dan yang lainnya semua tampak sangat gugup. Luo Feng hanya berbicara dengan mereka sebentar, dan dia pergi karena mereka terlalu gugup untuk berbicara. Adapun Hu Yanbo dan budak jiwanya, mereka semua ingin tahu tentang bagaimana seorang penduduk bumi menjadi salah satu makhluk tertinggi di seluruh umat manusia setelah hanya 200 ribu tahun. Hu Yanbo dan yang lainnya semua bangga bahwa itu mereka telah membantunya dalam proses ini, dan mereka semua mengerti bahwa itu mereka memiliki masa depan yang cerah di depan mereka selama mereka tidak bodoh, mereka sekarang terhubung dengan makhluk tertinggi. Aku tahu segalanya tentang Tuan Luo Feng sebelum dia mati, kata Babata. Setelah menjadi abadi, dia menjadi semakin kuat, pada titik mana aku semakin sedikit tahu. Terlepas dari itu, cerita yang aku tahu cukup menarik. Tuan Luo Feng memiliki pikiran yang sempurna dan kemauan yang sempurna. Dia adalah bakat yang benar-benar tiada taranya. Aku akan memberitahumu sesuatu tentang bencana di bumi dan perang bakat. Petik 2. Di Bima Sakti, Luo Feng berjalan di ruang yang sunyi. Semakin tinggi statusnya, dia merasa kesepian. Keluarganya, seperti istrinya, anak-anaknya, dan orang tuanya, tidak akan pernah terasing darinya. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang teman-temannya. Bahkan teman-teman yang telah bertarung dengannya, seperti Rong Jun dan bahkan Hong dan Dewa Guntur, akan terasing darinya. Sebaliknya, Wei Wen, yang tumbuh bersama dengannya dan tidak tahu banyak tentang senior di ras manusia, masih memperlakukan Luo Feng seperti sebelumnya. Bahkan jika aku menekan kekuatanku, mereka masih terpesona olehnya. Jika aku membiarkannya keluar, bahkan para ksatria alam semesta tidak berani menatap mataku. Luo Feng sebenarnya merasa sangat kesepian. Ketika dia membangkitkan kembali Hu Yanbo dan para budak, dia tidak bisa menahan untuk mengingat semua teman yang dia miliki klan sebelumnya. Seperti Fire Hammer Squad, ketika ia pertama kali menjadi prajurit, seperti teman-temannya yang telah mati saat bertarung melawan binatang menelan Golden Hornet Beast. Dia telah memindahkan jiwanya kepadanya, namun yang lain mati. Bisakah dia membangkitkan mereka? Tidak, dia tidak bisa. Meskipun Tuan Semesta bisa membalikkan waktu, dia tidak bisa menghidupkan kembali teman-temannya dari masa lalu.
Para pahlawan yang telah mati melawan binatang yang menelan hanya ada di tingkat pelancong, jadi mereka hanya memiliki 1000 tahun untuk hidup. Jika dia mencoba membangkitkan mereka, dia memang bisa menemukannya. Hukuman untuk memundurkan waktu bisa ditanggung oleh Luo Feng, tetapi perjalanan waktu itu harus ditanggung oleh mereka. Pejuang abadi dapat dengan mudah menanggung berlalunya waktu. Adapun teman-temannya dari masa lalu, tubuh mereka akan segera melemah dan membusuk dengan berlalunya waktu, dan tanpa banyak tubuh, jiwa mereka dengan cepat akan hilang. Luo Feng tidak bisa membantu mereka sama sekali, bahkan jika waktu telah berbalik. Ini adalah salah satu kelemahan dari memutar balik waktu. Itu tidak sempurna, karena ada beberapa pengecualian untuk kemampuannya. Luo Feng menghela napas dan terbang ke istana di kejauhan. Itu adalah tanah suci Bima Sakti, di mana istana Luo Feng berada. Setelah tiba kembali di Bima Sakti, Luo Feng merekonstruksi waktu dan ruang di sekitar istananya. Melalui kendali atas ruang dan waktu, ia mengisolasi ruang dan waktu dari area itu. Bahkan jika pesawat ruang angkasa biasa lewat, mereka tidak bisa memasuki ruang dan waktu ini. Setelah itu, Luo Feng memulai latihan pertamanya setelah menjadi Master Semesta. Di rumah Luo Feng di Bima Sakti, ia telah mendapatkan ketenaran besar berkat perang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan hampir semua makhluk tertinggi di alam semesta asli. Juga, rumah Luo Feng disebut Milky Way Holy Land atau Milky Wayden oleh ras lain di luar. Disitulah Luo Feng tinggal. Bahkan pasukan tidak bisa melakukan apapun padanya, belum lagi yang lain. Di tanah suci Bima Sakti, kapal makam yang panjangnya 10 miliar kilometer perlahan melayang di angkasa. Luo Feng sedang berlatih di ruang warisan di dalamnya. Sejak aku menciptakan teknik pedang dan mendapatkan warisan, aku belum menciptakan teknik pedang apapun. Star Tower mulai mengapung di telapak tangan Luo Feng. Aku juga punya Star Tower, namun aku hanya bisa memanfaatkan ukiran tingkat ketiga, dan itu sudah serumit inkarnasi Nirvana. Biasanya, lebih mudah menggunakan ukiran daripada membuat teknik. Sebagai contoh, Master Semesta seperti Penggong Master, Darkness Master, dan Star River Master belum menciptakan teknik tingkat Master tertinggi semesta, namun mereka dapat menggunakan ukiran pada tingkat itu. Dan fakta bahwa itu Luo Feng mampu menciptakan teknik pisau pada tingkat itu berarti dia bisa menggunakan ukiran lebih maju dari itu. Menara bintang adalah harta sejati paling misterius yang saya miliki, pikir Luo Feng. Baik Bot of Mausoleum dan Si Wu Wing adalah tipe mesin, dan keduanya memiliki fungsi dan batas kekuatan yang jelas. Sedangkan untuk Blade Bayangan Darah, itu hanya embrio, dan semua teknik harus dibuat oleh saya. Hanya Star Tower yang sangat misterius. Sebelum perang, Luo Feng bingung mengapa Star Tower memiliki persyaratan ketat untuk pengakuan Master. Namun, dia belum menemukan sepenuhnya kemampuan uniknya, karena dia belum cukup kuat. Setelah perang, Luo Feng belajar keunggulan khusus pertama dari Star Tower, itu jauh lebih efisien dalam menjaga jiwa daripada harta sejati tertinggi lainnya. Aku akan memahaminya dengan cermat sekarang. Luo Feng segera mulai memahami ukirannya sekarang. Waktu di ruang warisan adalah 10.000 kali lebih cepat daripada di luar, membuatnya lebih efisien. Setelah menjadi Master Semesta, Luo Feng akhirnya bisa mulai meningkatkan kekuatannya secara komprehensif, mencoba memaksimalkan kekuatannya di tingkat ini. Ratusan tahun berlalu, yang jauh lebih lama di luar. Luo Feng membuka matanya di ruang warisan setelah lama dan mengerutkan kening. Sekolah Dewa Leluhur mencari aku? Dia mengambil token yang telah diberikan kepadanya oleh Dewa Leluhur setelah dia menjadi sub anggota Sekolah Dewa Leluhur. Aku harus pergi menemui Dewa Leluhur? Luo Feng bingung. Jika dia masih pada tingkat yang biasa-biasa saja, itu akan normal bagi Sekolah Dewa Ancestral untuk memberikan perintah, tetapi dia memegang status yang berbeda sekarang. Kekuasaannya telah terwujud dalam perang sebelumnya. Hanya dalam keadaan khusus Sekolah Dewa Leluhur akan mencarinya. Selain itu, bahkan jika mereka benar-benar membutuhkannya, mereka bisa mengirim seorang nabi bukannya summoning dia secara langsung. Saya berbicara dengan ketiga dewa leluhur setelah perang, dan tidak satu pun dari mereka yang sombong, pikir Luo Feng. Pasti ada alasan mengapa mereka memanggilku. Dia sudah menjadi puncak di alam semesta asli, dan harus ada rasa saling menghormati ketika makhluk-makhluk besar berbicara satu sama lain. Sua! Luo Feng menghilang.
Sekolah Dewa Leluhur, Pulau Bauhinia di wilayah rahasia Dewa Leluhur. Istana tempat Luo Feng tinggal masih ada di sana. Makhluk berkerudung perak muncul, diikuti oleh cahaya redup. Itu Luo Feng. Sudah lama, Luo Feng melihat sekeliling. Luo Feng, terdengar suara. Kemarilah, ada sesuatu yang penting tentang manusia yang perlu kukatakan padamu.